Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan video tentang bagaimana cara membuat akun baru di TikTok dengan nomor HP. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini setelah kita membuka aplikasi TikTok, kemudian kita pergi ke profile. Nah, jika kalian belum membuat akun TikTok seperti ini, maka silahkan kalian tap yang paling atas, yaitu gunakan nomor telepon. Lalu di sini silahkan masukkan nomor telepon aktif kalian. Jika sudah, di sini silahkan tekan tombol kirim kode. Kita tunggu kodenya masuk. Nah, ini kodenya sudah masuk dari TikTok, dikirim ke WhatsApp. Nah, muncul seperti ini, silahkan tekan tombol buat akun. Di sini silahkan masukkan tanggal lahir kalian. Jika sudah mengatur tanggal lahir, silahkan tekan tombol berikutnya. Lalu di sini kita diminta untuk membuat kata sandi. Nah, untuk pembuatan kata sandi ini menggunakan syarat, yaitu minimal 8 karakter dan maksimal 20 karakter, menggunakan satu huruf dan satu angka. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk persyaratan kata sandi sudah tercentang semua. Kemudian ini untuk kekuatan kata sandi yang saya bikin sudah kuat. Selanjutnya kita tekan tombol berikutnya. Lalu di sini kita diminta untuk membuat nama panggilan. Nah, nama panggilan ini bisa berupa apa saja yang kalian suka dan dapat diubah nantinya. Jika sudah, tekan tombol konfirmasi. Oke, di sini untuk pembuatan akun sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita menambahkan foto profil dan mengedit atau melengkapi profil akun TikTok kita. Jadi itulah pembuatan akun TikTok baru menggunakan nomor HP. Untuk teman-teman yang ingin mempunyai akun TikTok, silahkan daftar menggunakan nomor HP dengan mengikuti tutorial yang saya berikan. Nah, untuk tutorial daftar akun TikTok menggunakan selain nomor HP bisa kalian tonton di akhir video ini.